Ketua GOW Kabupaten Pasaman Barat Nyonya Fitri Risnawanto mengapresiasi pertemuan rutin bulanan Wirid Yasin Sapasaman Barat yang digelar di Masjid Raya Nurul Ikhwan Giri Maju, Kecamatan Luhak Nanduo pada Minggu 24 September 2023. Dalam arahannya, Nyonya Fitri Risnawanto menjelaskan bahwa pertemuan rutin Wirid Yasin tersebut selain untuk mempererat tali silaturahmi antara jemaah Wirid Yasin dan masyarakat, juga dapat meningkatkan iman dan takwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Beliau berharap kegiatan keagamaan tersebut dapat terus dilaksanakan demi mewujudkan visi misi pemerintah daerah Pasaman Barat untuk menciptakan masyarakat yang agamais. Kemudian pada kesempatan ini tentunya kami berharap sekali pertemuan kita jadi kata ini sebagai pertemuan ajang silaturahmi, saling bertukar informasi, saling mendukung satu sama lain di dalam diri Yasin Kabupaten Pasaman Barat ini. Jadi mudah-mudahan ibu-ibu yang ada di sini semua sehat walafiat, ibu-ibu ya, bisa melaksanakan kegiatan kita setiap bulannya. Beliau meminta kepada jemaah Wirid Yasin untuk terus memperhatikan perilaku dan pergaulan anak-anak dari hal yang dapat merusak generasi penerus bangsa. Sementara itu, PJ Wali Nagari Jorong Giri Maju Ratnasari mengucapkan selamat datang dan terima kasih atas kedatangan Ketua GOW Pasaman Barat tersebut.